Halo semua, salam sehat. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, selain dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun, kita juga perlu menjaga sistem kekebalan tubuh. Tingkatkan imunitas tubuhmu dengan makan makanan bergizi seimbang dan aman sesuai isi piringku. Di mana setengah piring diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Dibagi menjadi 2/3 makanan pokok adalah makanan berkarbohidrat seperti beras, jagung, kentang, ubi, dan mie. Dan 1/3 lauk pauk terdiri dari protein hewani seperti ayam, sapi, dan produk olahannya. Sedangkan protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lalu, 1/2 piring lagi terdiri dari 1/3 buah dan 2/3 sayuran yang menjadi sumber serat dan vitaminmu. Selain makanan bergizi, jangan lupa untuk minum air bebas kuman 8 gelas setiap hari. Air bebas kuman adalah air yang jernih, tidak berwarna atau keruh, tidak berbau, dan tawar atau tidak berasa. Jika kamu tidak minum cukup air, dapat menyebabkan kurangnya stamina, menurunnya konsentrasi, sakit kepala, dan hilang kesadaran. Jaga daya tahan tubuhmu dengan konsumsi makanan sesuai isi piringku dan minum air bebas kuman.